amaran untuk membatalkan memorandum persefahaman MOU, persefahaman transformasi dan kestabilan politik dengan kerajaan menunjukkan PH sebenarnya sudah bersedia untuk kalah teruk dalam PRN Johor. Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim seakan dapat menghidu keputusan sama yang berlaku di Melaka dan Sarawak bakal menimpa gabungan pembangkang tersebut dan amaran tersebut hanya bertujuan sebagai persediaan untuk memutarbelit alasan selepas kalah nanti. Seperti di Melaka dan Sarawak, Anwar yang dilihat sebagai punca kekalahan memalukan PH tidak rela lagi dipersalahkan dan menanggung azab dimalukan apabila dikritik penyokong DAP dan Amanah sebelum ini.